Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, nastahdihi wa natubu ilayhi, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa 'anil Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma annahu qala, dari Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma dia berkata, "Allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatin aquluhunna fi qunutil witri." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan aku kalimat yang aku ucapkan dalam qunut witir. Allahumma hadini fi man hadait. Ya Allah, tunjuki aku dalam golongan orang-orang yang kau berikan petunjuk. Wa'afini fi man 'afait. Berikan aku keselamatan dalam golongan orang-orang yang kau selamatkan. Wa tawallani fi man tawallait. Peliharalah aku dalam golongan orang-orang yang kau pelihara. Wa barik li fi ma a'tait. Berikanlah bagiku keberkahan dalam apa-apa yang kau berikan. Waqini syarra ma qadait. Jagalah aku, lindungi aku kejelekan apa-apa yang engkau tetapkan. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik. Sesungguhnya engkau yang memutuskan dan tidak ada yang memberikan keputusan atasmu. Wa innahu la yadhillu man walait. Sesungguhnya tidaklah dapat hina orang-orang yang engkau tolong. Tabarakta Rabbana wa ta'alait. Maha tinggi engkau wahai Rabb kami, maha berkah engkau wahai Rabb kami dan maha tinggi. Rawahul Khamsah. Dikeluarkan oleh Imam Al-Khamsah. وزاد الطبراني والطبراني والبيهقي ولا يعز من عليه. Dan tidak akan pernah menjadi mulia orang-orang yang engkau musuhi. وزاد النسائي من وجه آخر في آخره وصلى الله تعالى على النبي. Dan An-Nasai menambahkan dari jalan lainnya di akhir riwayat tersebut. Wa sallallahu ta'ala ala nabi. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan limpahan salawatnya kepada nabi. Walil Bayhaqi an Ibn Abbas qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna du'aan nad'u bihi fil qunut min salat as-subhi wa fi sanadihi dha'fun. Dan ada pun riwayat Bayhaqi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kami doa yang kami baca ketika qunut di dalam salat subuh, dan dalam sanadnya terdapat kelemahan. Ikhwani rahimakumullah wa waffaqakum lima yuhibbuhu wa yarda. Pada minggu yang lampau kita telah mengulas seputar tentang masalah qunut, persisian ulama dalam masalah qunut, tentang jenis-jenis qunut. Ada qunut witir, ada qunut nazilah, dan ada qunut subuh menurut mazhab Malikiyah dan Syafi'iyah. Kita telah sebutkan perselisihan mereka, dalil yang mereka jadikan sebagai landasan. Maka malam hari ini kita akan mengulas tentang doa qunut. Dari Hasan bin Ali radhiyallahu anhu anhuma bahwasanya dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepadaku beberapa kalimat yang aku ucapkan di dalam qunut witir. Jadi doa ini yang diajarkan Rasulullah dalam qunut witir. Tadi yang telah kita bacakan, Allahumma hdini fi man hadait. Ya Allah, berikanlah aku petunjuk dalam golongan orang-orang yang Kau beri petunjuk. Sampai akhir hadis. Hadis ini riwayat daripada Hasan bin Ali ini yang dikeluarkan Imam Al-Khamsah, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibn Majah dan Imam Malik. Hadis ini sahih. Hadisnya derajatnya sahih. Berkata Imam Nawawi dalam kitabnya Majmu' dan kitabnya Al-Adhkar, hadis ini telah dikeluarkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai dan lain-lain dengan sanad yang sahih. Dan disahihkan oleh Imam Al Hakim dan Imam Ibnul Mulaqqin, dan Al Bani berkata isnadnya juga sahih. Sampai tabarakta rabbana wa ta'alait. Sahih hadisnya. Adapun tambahan Tabrani dan Bayhaqi yang berbunyi wala ya'izzu man adait. Tidak akan pernah menjadi mulia orang-orang yang kau musuhi. Al-Imam Nawawi melemahkan riwayat ini, tetapi Ibn Hajar dan Ibnul Mulaqqin mengkuatkannya. Jadi ikhwani barakallahu fikum ajma'in, di sini kita melihat terkadang terdapat perbedaan dalam menghukumi hadis di antara para ulama. Tadi telah kita jelaskan bahwasanya terkadang berbeda para ulama ahli hadis dalam menghukumi hadis. Sebagian mensahihkan, sebagian mendhaifkan. Dan antum juga harus tahu bahwasanya para ulama ahli hadis, para ulama jarh wa ta'dil juga mereka pun diklasifikasikan menjadi 3 bagian. Sebagian yang dikenal dengan tasyaddud, dia bersangatan dalam menerima sanad hadis, keras, sulit dia sahihkan hadis. Ini kelompok yang pertama, ini dikenal dengan golongan al-mutasyaddidun. Mereka sangat tasyaddud, keras dalam menerima perawi-perawi hadis. Seperti Imam Ibn Hibban, Al-Busti masuk ke dalam kelompok ini, tasyaddud. Ada kelompok kebalikannya, tasahul atau mutasahilun. Para ahli hadis yang dikenal dengan tasahul, terlampau bermudah-mudah menerima hadis, mensahihkan hadis. Semisal Imam Al-Hakim rahimahullah ta'ala. Makanya kalau Imam Hakim berkata hadis ini sahih, atau dia katakan hadis ini sesuai dengan syarat Bukhari Muslim, maka belum tentu apa yang diucapkannya itu benar. Karena manhaj dia yang dikenal dengan tasahul, terlampau mudah menerima riwayat. Ada kelompok pertengahan yang disebut dengan nama al-mu'tadilun, yang mereka dianggap menengah, tidak terlampau tasyaddud, tidak pula terlampau mutasahil. Seperti al-Imam Al-Hafidz Ibn Hajar Al-Asqalani, yang terdahulu seperti al-Imam Al-Bukhari, al-Imam Muslim. Yang jelas kita harus siap menerima terkadang perbedaan antara sebagian ulama dalam mensahihkan hadis dan mendhaifkannya. Jadi dalam tambahan wala ya'izzu man adait, tidak akan mulia orang-orang yang kemusuhi, Imam Nawawi melemahkannya, Ibnu Hajar mengkuatkannya, demikian juga Ibnul Mulaqqin. Adapun tambahan Imam Nasai, wa sallallahu ta'ala ala nabi, di akhir daripada doa ini wa sallallahu ta'ala ala nabi, isnadnya hasan, syaratnya hasan yakni di bawah sahih, sebagaimana yang telah diungkapkan Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Adhkar, dihasankan juga oleh Ibnul Mulaqqin. Tetapi walaupun demikian Ibnu Hajar menyebutkan hadis ini terputus, cacat dia bilang. antara Abdullah bin Ali dan Hasan bin Ali. Lihatlah di sini, ya, sebagian menghasankan, sebagian mengatakan terputus. Al-Imam Ibn Hajar mengatakan terputus jalur antara Abdullah bin Ali dan Al-Hasan bin Ali. Adapun riwayat yang terakhir, riwayat dari Ibnu Abbas yang dikutip oleh Bayhaqi, adalah Rasulullah mengajarkan kami doa yang kami baca dalam qunut subuh. Ya, dalam qunut subuh, Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait. Hadis ini, ya, berkata al-Hafiz sanaduha dhaif, sanadnya lemah. Dan memang lemah. Jadi riwayat daripada Ibnu Abbas yang dikutip oleh Bayhaqi bahwasanya adalah Nabi mengajarkan kami doa yang kami baca ketika kami salat, ketika kami, ya, doa qunut yang kami baca ketika salat subuh, Allahumma hdini fi man hadait, Allahumma hdini fi man hadait, sampai akhir hadis. Hadis ini dhaif. Jadi yang benar bukan dibaca ketika qunut subuh, tetapi ketika di kapan? Qunut witir. Doa ini yang benar dibaca ketika qunut witir. Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa afini fi man atait. وقني برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ويقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت على خلاف yang tadi kita sebutkan, ya. Tabarak rabbana wa ta'alait, tabarak rabbana wa ta'alait wa ta'alaita. Kemudian wa sallallahu ta'ala nabi. Ini yang rajih, yang benar dia dibaca ketika qunut witir. Antum hafal enggak doa ini? Abdurrahman hafal? Hah? Tapi antum mazhabnya Syafi'i. Saya enggak hafal. Pak Irfan? Allahumma hdina enggak? Allahumma hdina enggak hafal. Kayaknya harus mulai ngapal kita nih. Ini doa orang-orang Syafi'i harus hafal nih Pak Asep. Ya kan? Antum pasti hafal. Hah? InsyaAllah. Siapa yang hafal? Bahaya gak ada yang hafal ini, dikeluarkan dari Syafi'iyah ini. Jadi hafal? Tes dulu, tes dulu. Kasih dulu tadi. Bismillah. Allahumma hdini fiman hadain, wa'afini fiman afain, wa tawallani fiman tawallain, wabarik li fima atain, wa qini bi rahmatika syarra ma qadait, fa innaka ta'di wa la yu'da ilaik wa la ya'izzu man fa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait. Dan tambahan tabarakta rabbana wa ta'alait wa sallallahu ta'ala ala nabi. Ini antum hafalkan nanti. Hadisnya sahih. Kenapa tidak antum buat ketika qunut witir ini? Ya, nanti Ramadan tahun depan buat seperti ini, pakai witir. Ya kan? Dibaca. Dan mazhabnya Syafi'i rahimahullah ta'ala, mereka mengatakan untuk membaca qunut ini ketika witir, ya. Cuma mereka membatasi daripada setengah Ramadan, 15 ke atas. Hanabilah dari awal Ramadan tiap qunut dibaca Allahumma hdina fiman hadait. Baik. Hadis ini sahih. Adapun bacaan hadis ini dibaca ketika qunut subuh, hadisnya dhaif. Tidak ada yang sahih. Jadi apa yang kita baca ketika subuh? Enggak tahu kita. Baik. Berkata yakni Syekh Abdullah Al-Bassam menjelaskan tentang apa-apa yang dapat diambil sebagai bentuk yakni ringkasan daripada hadis ini. Yang pertama, masyru'iyatul qunut fi salatil witri wa istihbabuhu fiha. Disyariatkannya, yang pertama bahwasanya disyariatkan membaca doa qunut ketika witir. Disyariatkan dan dianjurkan. Yang kedua, anjuran membaca doa ini karena dalamnya ungkapan-ungkapan yang mengumpulkan kebaikan dunia dan akhirat. Nanti kita bahas makna doa ini sangat dalam sekali. Doa ini dianjurkan untuk dibaca karena dia mengumpulkan semua kebaikan di dunia dan akhirat. Dan apalagi dia adalah merupakan doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma'thur artinya memang benar-benar dari Nabi SAW, ada asarnya dari Nabi. Maka itu dia dimasukkan ke dalam golongan doa-doa yang utama. Kalau andai kata antum mampu menghafalkan doa daripada Nabi, itu yang terbaik. Doa daripada Quran itu yang terbaik. Kalau dapat, gak usah karang-karang doa. Kalau dapat, bacalah doa-doa yang ma'thur dari Quran maupun dari sunnah, daripada antum karang-karang doa yang kadang-kadang salah maknanya, ya, yang antum nggak paham bahwasanya itu tidak bermakna, ya, seperti doa antum Allahumma tawil a'marana, ya Allah panjangkan umur kami. Ini doa-doa yang tidak tepat, ya, atau doa wakhdum lana minal jinni ma'al iman, berikan kami jin sebagai pembantu kami dengan iman. Doa-doa yang gak pada tempatnya nih. Itu apa antum minta bantuan dibantu jin? Gak perlu, ya. Allahumma tawil a'marni, Allah panjangkan umur kami. Panjang kali pun umur, payah nanti kita, ya kan? Subhanallah. Hilang ingatan, tua renta, kabur mata, telinga peka, gak ngontrol pikiran lagi, pipis di celana, semuanya orang sedih nih makanya. Maka jangan berdoa panjang umur, tapi doalah keberkahan umur. Jadi hafalkan hadis-hadis dari Nabi tentang doa-doa beliau daripada Quran Al-Karim. Cari buku-buku yang mengarang tentang hadis-hadis dan ayat-ayat yang sifatnya doa dari Nabi maupun daripada Al-Quran Al-Karim. Rabbana atina fid dunya, itu doa daripada apa? Al-Qur'anul Karim. Jangan sepele dengan doa ini. Kata orang ini doa sapu jagat. Subhanallah, ini doa yang paling baik sekali. Rabbana atina fid dunya, ya Allah berikanlah kami kebaikan di dunia. Rabbana atina fid dunya hasanah, kebaikan. Semua kebaikan dunia ada dalam hadis ini, dalam doa ini. Wa fil akhirati hasanah, berikanlah kami kebaikan di dalam alam akhirat sana. Semua kebaikan akhirat ada dalam hadis ini, dalam doa ini. Wa qina adzabannar, jagalah kami, jauhi kami, pelihara kami daripada azab neraka. Ini doa bukan sembarang doa. Ini doa yang paling sering diucapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ketika tawaf, tiap kali kita berada antara rukun Yamani dengan Hajar Aswad, doa ini Rasulullah ajarkan untuk dibaca. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa-doa yang manjur. Hafalkan doa-doa daripada Quran, daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian ikhwan rahimanillahu wa iyyakum ajmain, dalam keterangan hadis mengenai doa qunut yang dibaca ketika witir ini, tidak ada keterangan dibaca kapan, di mana, setelah ruku, sebelum ruku, enggak ada. Kapan dibaca? Setelah ruku apa sebelum ruku? Tidak ada keterangan dalam hadis ini. Karena itulah kalau antum lihat buku para ulama, mereka juga menyebutkan perbedaan masalah qunut ini dibaca kapan, setelah ruku, ya, setelah ruku ketika akan sujud, atau sebelum ruku setelah selesai membaca ayat Fatihah, ayat langsung doa, baru ruku, i'tidal sujud, atau setelah ruku tasmi Allahu liman hamidah rabbana walakal hamd dan seterusnya. Terdapat perbedaan antara para ulama. Dan Ibn Qayyim rahimahullah taala menyebutkan bahwasanya ada tempat-tempat yang memang dibaca ketika ruku, setelah ruku, disebutkan secara khusus, dan ada yang sebelum ruku. Hadis-hadis yang menceritakan bacaan qunut setelah ruku, ya, bagaimana dikatakan Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, maknanya adalah perintah untuk membaca doa yang panjang setelah setelah rukuk. Taib. Gak bagus mikrofon kita malam ini. Gak jelas antum kan? Jelas? Taib. Baik. Tetapi Al-Imam Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak Al-Sahihain dia menambahkan, faqala allamani Rasulullah sallallahu fi witri idza rafa'tu ra'si wa lam yabqa illa sujud. Subhanallah. Imam Hakim menambahkan dalam riwayat kunun ini yang telah dinukil oleh cucunya Rasulullah sallallahu, Hasan bin Ali. Apa tambahannya daripada Imam Hakim? Dia menambahkan, allamani Rasulullah, Rasulullah mengajarkanku sallallahu alaihi wasallam fi witri, ketika witirku, idza rafa'tu ra'si, ketika aku mengangkat kepalaku setelah rukuk, sami Allahu liman hamidah, mengangkat kepala, walam yabqa illa sujud, dan tidaklah ada tersisa setelah itu kecuali langsung sujud. Berarti dari hadis ini, doa ini diucapkan ketika qunut witir, yakni ketika kapan? Setelah rukuk. Setelah sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd, sampai akhir hadis, baru dibaca Allahumma hdini fi man hadait, wa'afini fi man afait. Jadi kalau andai kata ada hadis-hadis yang menyebutkan tentang doa qunut sebelum rukuk, maka maknanya adalah bacaan panjang dibaca Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya beliau membaca surat yang panjang, apalagi ketika salat subuh yang disebutkan bahwasanya Nabi terus-menerus membacanya, ya, mengerjakannya sampai menyenggakkan dunia. Maka makna qunut di sini adalah berdiri lama, membaca ayat yang panjang, bukan qunut sebagaimana yang diamalkan oleh orang-orang Syafi'iyah maupun Malikiyah. Berkata Al-Hafidz Al-Iraqi, beliau menyebutkan qunut witir ada disebutkan dari jalan-jalan yang banyak yang menunjukkan bahwasanya memang ada disyariatkan membaca qunut ketika witir. Jalan-jalan itu ada yang jalannya itu nilai sanadnya hasan, ada yang sahih. Dan dalam sunnah Rasulullah SAW ada keterangan tentang qunut yang dikerjakan sebelum rukuk ataupun sesudahnya. Tetapi kebanyakan para sahabat dan tabi'in serta fuqaha wal hadis, ahli fiqh dari golongan ahlul hadis seperti Imam Ahmad dan lain-lainnya, mereka memilih qunut witir dikerjakan setelah rukuk. Qala Syekh Taqiuddin li'annahu aktsar wa qiyas. Inilah yang paling banyak yang sesuai dengan qiyas. Kemudian ikhwan, bagaimana dengan mengangkat tangan ketika qunut? Apakah ada keterangannya? Ya, secara khusus enggak ada keterangan. Karena itulah kalau antum buka lagi buku-buku para ulama, buku fikih, ya, sampai antum buka kitab Majmu' Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menyebutkan perbedaan antara ulama Syafi'iyah dalam perkara ini. Ada yang menganjurkan untuk mengangkat tangan, tidak mengangkat tangan. Tidak ada penjelasan secara khusus mengenai masalah ini. Tetapi mereka mengambil keumuman hadis tentang keutamaan mengangkat tangan dalam berdoa. Apa bunyi hadisnya? Innallaha yastahyi an yabsutal abdu yadayhi yas'aluhu fihima khaira fayarduhuma khaibatain. Rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah. Mereka mengambil keumuman hadis tentang keutamaan mengangkat tangan, di mana Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah malu jika hamba menengadahkan tangannya, membentangkan tangannya, meminta Allah, meminta kebaikan kepada Allah dengan membentangkan kedua tangannya, mengangkat kedua tangannya. Allah malu untuk fayarudduhuma khaibatain, tidak mengabulkan doa tersebut, yakni Allah Subhanahu wa taala malu tidak mengabulkan tangan yang telah ditengadahkan yakni dalam rangka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah malu menolaknya. Allah malu menolak orang yang telah mengangkat tangannya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan Tirmidzi dan Ibnu Majah. Dan banyak hadis-hadis lain tentang perkara mengangkat tangan di dalam berdoa. Kalau boleh diklasifikasikan ada tiga tempat ya, yang berbeda-beda dalam masalah mengangkat tangan. Ada tempat berdoa yang tidak boleh mengangkat tangan, nggak boleh angkat tangan ketika berdoa. Kapan itu? Di antaranya ketika khutbah Jumat. Abu Said Al-Khudri dalam Sahih Bukhari ya mencela penguasa di kala itu yang mengangkat tangannya dalam berdoa ketika Jumat. Berkata ketika itu Abu Sa'id, "Qabbahallahu hatainil yudayyataini." Semoga Allah mencelakakan, menjelekkan kedua tangan itu. Tidaklah aku lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali mengisyaratkan dengan telunjuknya. Ini ketika Jumat. Jadi ini sunnah yang asing. Ya? Boleh jadi diingkari oleh kaum muslimin karena tidak mengetahui sunnah tersebut. Kata Abu Sa'id, tidaklah kulihat Nabi kecuali mengisyaratkan tangannya. Tetapi ikhwan rahimanillah wa ikhwan ajma'in, dijelaskan oleh sebagian para ulama juga bahwasanya tidak ada mengangkat tangan ketika Jumat karena tidak ada Rasulullah ajarkan juga doa khusus ketika Jumat, maka tidak perlu mengangkat tangan. Ya. Adapun isyarat itu adalah isyarat tauhid. Tetapi yang lebih dekat kepada sunnah, jika imam berdoa untuk orang-orang banyak, kemaslahatan orang banyak, cukuplah dia yang mengisyaratkan tangannya saja. Ini tempat yang tidak mengangkat tangan. Tempat lain tentunya ketika sujud dalam berdoa, diperintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berdoa yakni ketika sujud. Sedekat-dekatnya hamba dengan Tuhannya adalah ketika sujud. Maka hendaklah kamu berijtihad, bersungguh-sungguh dalam berdoa. Ini tempat yang tidak boleh angkat tangan. Gimana antum angkat tangan sambil sujud gini? Gak mungkin. Kemudian ketika tasyahud akhir, ini gak ada. Ini gak boleh antum angkat tangan karena dalam gerakan sholat. Ada tempat-tempat yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu continue mengangkat tangan padanya. Yakni ketika sholat istisqa, diangkat tangannya bahkan tinggi-tinggi. Kemudian tempat yang ketiga adalah tempat doa-doa secara umum, yang mana kebanyakan para sahabat meriwayatkan bahwasanya Nabi mengangkat tangannya dalam berdoa sampai bilangannya kepada mutawatir. Nabi senantiasa mengangkat tangannya ketika berdoa dalam banyak kesempatan mutawatir. Maka selain daripada tempat-tempat tadi disebutkan ya, antum boleh angkat tangan. Tadi itu lebih utama daripada tidak mengangkat tangan. Boleh juga tidak mengangkat tangan. Karena doa dengan mengangkat tangan lebih utama daripada tidak mengangkat tangan. Sebagaimana hadis tadi yang kita bacakan, Allah malu jika hambanya mengangkat tangan. Allah SWT tidak mengabulkan doanya. Lihatlah ketika Rasulullah SAW menceritakan tentang seorang hamba yang musafir, rambutnya kusut masai, bajunya berdebu. Dia angkat tangannya ke atas, Rabbu, Rabbu. Dia katakan, Ya Allah, Ya Allah, Ya Rabb, Ya Rabb. Tapi kata Rasulullah SAW, Mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram. Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram. Wa ghudhiya bil haram. Dia diberikan, yakni dia itu tumbuh dengan sesuatu yang haram. Fa'anna yustajabulah. Bagaimana dikabulkan doanya? Ini menunjukkan betapa besarnya peluang dikabulkan doa dalam kondisi seorang musafir. Besar sekali peluang Allah kabulkan doa kita. Ketika musafir kita berdebu, lihatlah orang-orang di padang Arafat. Ketika mereka wukuf, berdebu, dekil, kusut masai rambut, ditimpa panas, ditimpa angin, pasir naik ke kepala, diangkat tangannya, ya Rab, ya Rab. Ini menunjukkan betapa mustajabnya doa dengan keadaan seperti itu. Subhanallah. Dan hadis ini sebenarnya menunjukkan betapa mustajabnya doa orang ini. Tetapi sayangnya orang ini mengerjakan penghalang-penghalang diterimanya doa. Maka hendaklah kita camkan, ada penghalang-penghalang diterimanya doa. Di antaranya apa? Mat'amuhu haram. Makanannya haram. Maknanya adalah boleh jadi memang makanan yang dia makan memang makan yang haram. Darah dia makan contohnya. Bahaya pengaruhnya. Darah itu haram. Najis. Hurrimat 'alaikumul maytah. Diharamkan atas kamu maytah, wadam, wa lahmul khinzir. Maytah bangkai, darah, daging babi haram. Dan makanan berpengaruh sekali kepada pola seseorang. Subhanallah. Budaya seorang, kebiasaan seorang. Alhamdulillah. Jadi makna mat'amu haram, memang makanannya haram. Yang diharamkan dia makan. Alhamdulillah. Semua dia makan, kera dia makan, tikus dia makan. Ini berpengaruh kepada tidak dikabulkannya doa. Dan boleh jadi makanannya ini halal tapi cara mencarinya yang haram. Dengan mencuri, korupsi, menipu. Ini penghalang dikabulkannya doa. Makanya ketika ada seorang yang bertanya kepada sahabat Rasulullah, kenapa doa kami tidak dijawab oleh Allah SWT? Enggak manjur. Tak didengar. Berkata ketika itu sahabat mengajarkan kepadanya, "Atib mat'amak, tustajab da'watuk, tujab da'watuk." Kau perbaiki makanmu itu, maka akan dikabulkan doamu. Subhanallah. Minumannya haram, pakaiannya pun haram. Ini penghalang diterimanya doa. Ada hal lain yang penghalang diterimanya doa apa? Yakni berdoa wa qalbuhu ghafil. Hatinya lalai. Ini enggak dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Dia enggak paham apa yang dibacanya. Amin ya Allah. Amin, amin ya Allah. Enggak paham dia. Lalai. Matanya tak kemana-mana. Amin ya Allah. Amin, kiri kanan. Amin. Apapun dibacakan amin. Lalai. Antum berdoa harus dipahami apa yang diaminkan. Ya? Subhanallah. Ini menunjukkan pentingnya kita paham bahasa Arab. Sehingga antum enggak amin-aminkan aja. Ya, belajar bahasa Arab. Subhanallah. Kalau antum enggak bisa bahasa Arab, nanti dia ngapalkan mutolaah, antum kira dia baca doa. Bahaya. Udah habis doa-doanya semua. Kana Muhammadun naiman. Amin. Cerita dia baca, antum aminkan. Subhanallah. Dan antara penghalang doa adalah qati'atur rahim. Berdoa untuk memutuskan silaturahmi. Berdoa untuk menzalimi orang. Ini hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Kemudian agar doa terijabah, kebalikannya tadi perbaiki makanan, minuman, pakaian yang halal, kemudian ya cari tempat-tempat yang mustajab ketika berdoa. Yang diajarkan Rasulullah SAW, cari tempatnya. Di antaranya antara azan dan iqamat. Berdoalah ketika itu. Sebagaimana dijelaskan Rasulullah, doa yang diucapkan antara azan dan iqamat tidak ditolak oleh Allah SWT. Di hari Jumat, itu doa yang manjur. Bersisi para ulama kapan waktunya? Ada yang mengatakan antar dua khutbah, ada yang mengatakan ketika imam mau naik mimbar, ada yang mengatakan ketika mau ditegakkan sholat, ada yang mengatakan di akhir Jumat. Yang paling dekat adalah doa di penghujung Jumat. Ya, antara pertukaran siang kepada malam, ujung sore hari Jumat. Ketika sujud, ketika dalam sholat, ketika tahiyat, tempat yang mustajab ini. Adapun lepas sholat, setelah sholat, enggak ada keterangan Rasulullah tentang doa lepas sholat. Bahwasanya dianjurkan, enggak ada. Tidak ada doa Rasulullah setelah sholat, kecuali doa-doa Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Yang mana para ulama pun berselisih apakah diucapkan ketika sholat, sebelum akhir, sebelum salam, atau setelah salam. Yang paling benar diucapkan ini sebelum salam. Cari tempat-tempat yang mustajab, ya. Ketika malam hari, sebagaimana Rasul terangkan, yanzil rabbuna fi, Tuhan kita turun sepertiga malam terakhir ke langit dunia, sampai akhir hadis. Dia berkata, adakah yang mau berdoa, aku akan kabulkan doanya. Adakah yang meminta ampun, aku ampunkan dosa-dosanya. Malam hari, ya. Ini tempat-tempat mustajab. Ketika musafir, ketika berpuasa, cari tempat-tempat yang mustajab. Di tanah haram, ketika sedang tawaf, sedang sa'i, di Multazam, di Masy'aril Haram, di Mina, di Muzdalifah, di Arafah. Ini semua tempat-tempat yang mustajab. Subhanallah. Pilih yang mustajab tempat. Dan pilihlah doa-doa yang diajarkan oleh Allah dalam kitabnya dan sunnah Rasulullah SAW. Tayyib. Jadi dari hadis inilah para ulama mengatakan bahwasanya dianjurkan pula mengangkat kedua tangan ketika doa qunut witir. Baik, sekarang kita akan membedah lafaz daripada doa qunut ini, apa isinya. Semoga dengan kita mengetahui isinya kita akan terpacu untuk mengerjakan ini. Malam hari antum salat qunut nanti malam, silahkan baca ini. Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait. Apa makna Allah mahdini fiman hadait? Ya Allah, berikanlah aku hidayah daripada orang-orang yang kau berikan hidayah. Subhanallah. Ini doa yang paling subhanallah dalam sekali, ikhwan. Yang kita minta itu hidayah. Karena tidak semua orang Allah beri hidayah. Subhanallah. Karena hidayah itu adalah milik Allah. Yang disebutkan hidayah di sini adalah hidayah itu taufik. Milik Allah saja dia. Hidayah taufik, karena hidayah dibagi menjadi berapa? Dua bagian. Hidayatul taufik dan hidayatul irsyad wal bayan. Hidayah taufik itu milik Allah saja. Hidayatul irsyad, semua kita berupaya untuk memberikan hidayah kepada manusia dengan jalan menunjuki mereka pada jalan yang lurus, menyampaikan kepada mereka dalil, hujjah, sunnah, Quran. Ini namanya hidayah apa? Hidayah irsyad atau hidayah al-bayan atau hidayah ad-dalalah. Adapun hidayah taufik itu milik Allah. Dan di sini kita memohon agar Allah berikan kita hidayah. Karena tidak semua orang diberikan hidayah. Jika muncul pertanyaan, bukankah kita telah menerima hidayah? Kenapa kita harus minta lagi hidayah? Subhanallah. Ya kan? Hidayah itu ikhwan, ada yang sifatnya umum. Hidayah kepada Islam secara umum. Ada lagi lebih khusus lagi, hidayah kepada sunnah. Tidak semua orang-orang yang diberi hidayah Islam diberikan hidayah sunnah. Ahlul bid'ah itu, yang 72 kelompok itu, mereka menerima hidayah Islam, tapi mereka tidak menerima hidayah sunnah. Walaupun Islam ini akan menyelamatkan mereka kelak daripada neraka kekal selama-lamanya. Maka kita di sini minta kepada Allah hidayah secara umum. Hidayah Islam, hidayah sunnah. Kenapa kita minta? Bukan kita telah menerima hidayah, tentunya agar tetap terjaga hidayah ini terus menerus. Makanya tiap hari kita sholat, dalam sholat kita Fatihah, kita ucapkan bacaan apa? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami ya Allah jalan yang lurus. Subhanallah. Setiap hari kita baca, setiap rakaat. Jadi berapa kali kita baca ini? 17 kali kita baca. Subhanallah. Lainnya dengan salat sunnah. Ihdina ya Allah, tunjuki kami jalan yang lurus. Subhanallah. Ya ikhwani, doa ini ya tentunya harus dibarengi dengan ikhtiar. Upaya hidayah itu harus dituntut, dicari. Lihatlah pencarian, subhanallah. Lihatlah bagaimana Salman Al-Farisi mencari hidayah, perjalanan yang panjang hidupnya. Dia korbankan semuanya, hartanya, dirinya jadi budak dijual. Subhanallah. Anak bangsawan, ya, anak bangsawan Persia, anak ulama Persia yang diperintahkan jaga api. Subhanallah. Untuk mencari hidayah, dia jual segalanya. Dia subhanallah, sampai dirinya pun menjadi budak, dia rela, yang penting dia mendapat hidayah. Subhanallah, pindah-pindah agama mencari hidayah, pindah-pindah dari satu pendeta kepada pendeta lainnya mencari hidayah. Maka harus dituntut, dicari. Kalau antum merasa kita kan udah dapat hidayah, nggak dicari, nggak dipelajari, subhanallah, antum tertipu. Banyak sekali kaum muslimin yang dia itu agama Islam, ya, Allah berikan dia hidayah Islam dengan jalur keturunan, tetapi dia tidak tuntut kembali, sehingga banyak apa-apa yang diamalkan salah, apa-apa yang diyakini salah, cara-cara beribadah dia salah, cara memahami tauhidnya salah. Subhanallah. Maka hidayah harus dituntut. Selain kita berdoa terus-menerus, berupayalah mencarinya, dan hidayah tersebut Allah telah bentangkan dalam kitabnya, dalam sunnah Rasulnya, yang dipahami oleh, yang diberikan Rasulullah rekomendasi tidak akan tersesat, para sahabatnya, zaman terbaik, para tabi'in, para tabi'in. Ya, inilah agama. Apapun yang tidak dipahami oleh para sahabat, para tabi'in, kita anggap itu bagian agama, maka bukan bagian daripada agama. Berkata para ulama, man lam yakun yauma idin dinan falaysa bidin. Yang bukan menurut ulama, menurut mereka, generasi mereka terdahulu itu bukan bagian daripada agama, maka kalau ada sekarang itu bukan bagian daripada agama. Subhanallah. Itu kaidahnya itu. Agama ini telah cukup semuanya. Enggak ada yang perlu kita tambah, yang kita kurangi. Subhanallah. Maka enggak ada kita diperintahkan untuk berkreasi gimana nambah-nambahin, enggak ada. Bagaimana ngurang-ngurangin, enggak ada. Kata Ibn Mas'ud, ittabi'u, ikuti aja. La tabtadi'u. Jangan karang-karang. Faqad kufitum, kalian telah dicukupi. Subhanallah. Dan hidayah ini dari Allah Subhanahu wa taala dan mahal, tidak semuanya dapat. Subhanallah. Istri Nabi Lut enggak dapat. Istri siapa lagi? Nabi siapa yang enggak dapat lagi hidayah? Nabi Nuh enggak dapat. Subhanallah. Istri Firaun dapat hidayah, Asiah bintu Muzahim. Subhanallah. Suaminya kafir, terkutuk, terlaknat, istrinya dapat hidayah, disiksa oleh Fir'aun dengan imannya, sampai dia mati tersiksa, sampai dia berdoa, Rabbi binili bait indaka baitan fil jannah, ya Allah bangunkan bagiku rumah di surga, munajjini min Fir'aun wa amali, selamatkan aku daripada Fir'aun dan amalannya. Subhanallah. Istri Fir'aun dapat hidayah, istri Nabi Lut nggak dapat hidayah. Subhanallah. Istri Nabi Nuh enggak dapat hidayah. Anak Nabi Nuh enggak dapat hidayah. Paman Nabi kita enggak dapat hidayah. Subhanallah. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wa'afini fi man 'afait. Ai 'afini minal asqam wal balaya fi jumlatin بجملة من عافيته منها وعافني أيضا في ديني من أمراض الشبهات والشهوات وعافني في من عافيت. Ya Allah, berikanlah aku keafiatan. Bahasa Indonesia-nya apa? Afiat, sehat, wal afiat. Sebenarnya kata-kata wal afiat dari bahasa Arab yang maknanya lebih dalam daripada sekedar sehat. Afiat maknanya adalah selamat, selamat daripada penyakit, dari bala bencana, musibah, ya. Selamat, Allah selamatkan kita dari musibah dalam agama kita, dari penyakit syubhat maupun syahwat. Ini semua tercakup dalam permintaan kita diberikan keafiatan. Maka di antara doa yang dianjurkan untuk diucapkan ya, Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata. Ya Allah, aku bermohon kepadamu ampunan wal afiyah, keselamatan. Daripada apa? Daripada musibah, bala bencana dunia, dan paling parah adalah bala bencana agama. Musibah yang terparah adalah musibah agama. Musibah dunia itu kecil. Orang itu miskin, hidupnya fakir, hidupnya sempit, ya, kena penyakit, cacat dia, itu perkara kecil. Tidak ada bandingannya dengan musibah dalam agama. Ketika seorang salah dalam beragama, tersesat dalam menjalani agama, mengamalkan agama, dan dia dianggap, dan dia menganggap di atas petunjuk, waliyadzubillah. Ini yang paling besar musibahnya. Makanya doa Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu dia minta kepada Allah agar jangan dijadikan musibah itu pada agamanya. Wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan kau jadikan musibah kami ini dalam agama kami. Orang antum melihat kena musibah penyakit, cacat, seterusnya, stroke, ya. Ini lebih aman, lebih baik jika dia selamat agamanya daripada orang-orang yang sehat walafiat jasadnya tapi cacat agamanya, menyimpang pahamnya, subhanallah. Tergelincir kepada kesyirikan, kekufuran, na'udzubillah, la ilaha illallah. Antum kok nengok itu orang-orang yang datang ke dukun-dukun yang sekarang tersebar, apa namanya, dukun ponari dan seterusnya. Ucapkanlah banyak-banyak, alhamdulillahilladzi afani mimma ibtulitum bih. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan aku keselamatan daripada ujian yang ditimpakan kepada kalian. Wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Segala puji bagi Allah yang telah memuliakan aku daripada kebanyakan yang Allah ciptakan. Subhanallah. Kalau antum melihat orang dapat musibah, banyak-banyaklah ucapkan doa ini. Alhamdulillahilladzi afani mimma ibtulitum bih. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku daripada musibah ujian yang menimpa kalian. Subhanallah. Tapi andai kata antum melihat orang terkena musibah dalam agamanya, itu separah-parah musibah. Dia tergelincir, dia kecelakaan, dia apa namanya, luka parah, dia cacat, dia sakit, itu semuanya tidak ada bandingannya dengan musibah dalam agama. Subhanallah. Makanya kalau antum lihat orang tersesat, pertama antum kasihan kepadanya, yang kedua antum bersyukur kepada Allah dengan nikmat antum diberikan hidayah tidak tersesat. Subhanallah. Syubhat ikhwan menyambar-nyambar. Berkata Ibn Sirin, asyubhatu khattafah wal qulubu dhaifah. Syubhat itu menyambar-nyambar. Subhanallah. Hati kita ini lemah. Subhanallah. Tengok syubhatnya ahlul batil. Selama kita enggak meyakini batu itu menyembuhkan, batu poniran itu, apa? Ponari. Selama kita meyakini hanya Allah yang menyembuhkan, batu ini bukan yang menyembuhkan tapi disebab, maka enggak apa-apa kita ini batil. Ini syubhat yang batil sekali, ikhwan rahimakumullah. Selama kita meyakini Allah lah segalanya, yang mendatangkan manfaat, menolak mudarat, yang memberikan kesehatan, yang mendatangkan bala bencana, kata mereka, selama kita meyakini semuanya milik Allah, maka kita enggak akan mungkin tergelincir ke dalam kesyirikan. Karena kita menganggap batunya adalah merupakan sebab saja yang Allah jadikan dia sebagai sebab penyembuhan. Ini batil. Allah tidak pernah terangkan, ajarkan ada batu yang menyembuhkan, tidak ada. Ini perkara gaib. Maka harus meminta dalil. Dari mana kau klaim Allah Subhanahu wa taala turunkan keberkahan pada batu ini? Mana keterangannya? Dan ucapanmu ini sama dengan ucapan orang-orang musyrikin yang datang ke berhala-berhalanya. Orang-orang musyrikin yang datang kepada berhala-berhalanya yang minta kesembuhan, sembuh. Orang-orang musyrikin tidak pernah menganggap berhala batu yang mereka sembah ini yang menyembuhkan. Siapa yang menyembuhkan? Allah, kata mereka. Tapi ini berhala sebagai perantara, karena berhala ini adalah merupakan cerminan orang-orang saleh. Ini buatkan patungnya. Enggak ada bedanya. Maka kata mereka, kalau kamu ke kuburan, kamu berdoa, meminta kepada Allah SWT melalui perantara orang-orang yang telah mati, itu enggak syirik, kata mereka. Selama kamu minta kepada Allah SWT. selama engkau bertentara, maka ini pula lah syubhatnya orang-orang musyrikin. Tidak pernah mereka menganggap berhala-berhala mereka itu, wali-wali yang mereka sembah, malaikat yang mereka puja, enggak pernah mereka menganggap semua makhluk ini yang mendatangkan manfaat mudarat. Tidak, semua hanya sebagai perantara juga. Subhanallah. Ini syubhat. Maka banyak-banyaklah untuk memuji Allah, masih aman kita, selamat kita, akidahnya masih selamat. Alhamdulillah. Ya, banyak orang yang akidahnya tercemar, ibadahnya tercemar, subhanallah, manhajnya dalam beragama tercemar. Maka alhamdulillahi awwalan wa akhiran atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Kemudian, wa tawallani fi man tawallait. Fatawalla amri kullah, ya Allah, seluruh urusanku kuserahkan kepadamu. Uruslah seluruh urusanku. Subhanallah. Jadilah engkau sebagai waliku, penolongku, pemeliharaku, penjagaku. Subhanallah. Ini kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan perwaliannya kepada kita secara khusus. Ya Allah, masukkan aku dalam golongan wali-walimu, pengikutmu yang beruntung, yang berjaya. Maka seluruh urusan gue Allah, jagalah, peliharalah, atur. Wala takilni ila nafsi wala ahadin ghairik. Jangan sampai kau serahkan urusanku kepada diriku sendiri, ya Allah. Subhanallah. Demi Allah, ya ikhwan, kata Ibn Qayyim rahimahullah, ini benar sekali. Sesungguhnya letak keberuntungan seorang ketika Allah Subhanahu wa taala yang menjadi walinya, ketika Allah Subhanahu wa taala yang menjaganya. Dan kehancuran, kebinasaan seorang ketika Allah serahkan semua urusannya kepada dirinya, itulah alamat kehancuran itu. Subhanallah. Makanya di antara doa Nabi, wala takilni ila nafsi tarfatain. Ya Allah, jangan kau serahkan semua urusanku kepada diriku walaupun saat. Kalaulah Allah serahkan urusan kita kepada diri kita, binasa kita semua. Kita bisa datang ngaji, kita bisa dapat sholat, kita bisa terpimpin kepada akidah yang benar, manhaj yang benar, ibadah yang benar, muamalah yang benar, semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, kalau bukan karena Allah, tidak bisa kita hadapi yang begitu parahnya syubhat di dunia ini. Syahwat, mana-mana syahwat, mana-mana syubhat. Hanya karena rahmat Allah sajalah yang menjaga kita. Dia menjadi penolong kita, pemelihara kita. Dia pelihara diri kita daripada kemaksiatan, daripada syubhat, syahwat. Kalau bukan karena dia, kita tidak akan dapat berhasil selama-lamanya. Kita pasti akan gagal. Karena lemahnya diri kita ini, besarnya syahwat. Kalau antum lihat sekarang, subhanallah, betapa dahsyatnya fitnah dan fitnah. Ya, kesyirikan merajalela. Ya, konari muncul yang lain-lainnya. Subhanallah, muncul 2, 3, 4 di mana-mana. Subhanallah, la ilaha illallah. Kembali kepada agama lama, agama penyembahan, menyembah kepada batu, meyakini batu, meyakini jimat, meyakini keris. Ini agama berhala ini. Subhanallah. La ilaha illallah. Maka berdoalah kepada Allah agar Allah SWT menjadi wali kita. Wa tawallani fi man tawallait. Kemudian, wa barik li fi ma a'tait. Wa barik li fi ma a'tait. Ya Allah, berikanlah aku keberkahan dalam apapun yang kau berikan kepada aku. Subhanallah. Ini yang antum minta. Jangan minta harta yang banyak. Salah. Mintalah keberkahan harta. Boleh antum minta harta yang banyak, tapi dengan syarat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana doa yang Rasulullah ajarkan kepada Anas, boleh antum bacakan. Boleh antum doa dengannya. Allahumma aktsir mali wa waladi wa barik li fi ma a'taitani. Boleh. Ya Allah, perbanyaklah hartaku, perbanyaklah anak-anakku, dan berikanlah keberkahan dalam apa-apa yang kau berikan kepadaku. Intinya keberkahan. Kalau antum hanya minta Allah mau aksir mali wa waladi, binasa. Ya Allah, perbanyaklah hartaku, perbanyaklah anakku. Harta banyak kalau enggak berkah, hancur kita. Pening kepala dibuatnya. Anak banyak enggak berkah, lebih pening lagi, stres. Maka doalah kepada Allah Subhanahu wa taala keberkahan. Maka doa subhanallah sangat bagus sekali. Wa barik li fi ma a'taitani. Berikanlah keberkahan dalam apa-apa yang engkau berikan kepadaku, subhanallah. Keberkahan. Yang kita cari keberkahan. Harta itu sedikit berkah, alhamdulillah. Banyak berkah, alhamdulillah. Masya Allah. Umur itu pendek berkah, alhamdulillah. Panjang itu berkah, alhamdulillah. Subhanallah. Yang kita minta adalah keberkahan. Keberkahan hari-hari kita, malam-malam kita. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kami. Pada siang hari kami, pada malam-malam hari kami. Subhanallah. Banyak orang yang umurnya nggak ada keberkahan sama sekali. Habis di meja judi, habis di simpang jalan. Subhanallah. Kalau antum dah menuntut ilmu, lewatlah antum simpang-simpang jalan. Duduk mereka sana main gaplek pagi, sore, siang, malam. Alhamdulillah. Antum akan ucapkan alhamdulillah. Aku selamat daripada musibah itu. Yang simpang-simpang itu. Subhanallah. Tukang-tukang ojek itu, subhanallah. Letih hidup mereka dunia. Akhirnya nggak dapat. Habis umur. Malam-malam masih ada orang di la ilaha illallah. Lapangan di mana-mana ada tempat main gaplek, subhanallah. Yang tua enggak tahu tua, yang muda enggak tahu muda, subhanallah. Habis umur kita, enggak ada keberkahan. Sampai jam 2 malam main gaplek, hilang. Sampai jam 4 antum nonton bola, hilang keberkahan hidup. Subhanallah. Jadi, mintalah keberkahan yang apapun yang Allah berikan. Umur, cari keberkahan umur. Hiasilah umur antum dengan hal yang bermanfaat, baik untuk perkara dunia maupun akhirat. Ya, bekerja yang baik. Itu perkara dunia, bermanfaat untuk dunia antum. Ya. Dan untuk akhirat kita juga. Dengan itu kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, minta keberkahan harta, keberkahan anak, keberkahan ilmu, keberkahan amal. Subhanallah. Maka doa ini mencakup semua kebaikan, semua keberkahan Allah Subhanahu wa taala kita minta. Wa barik li fima a'taitani. Wa barik li fima a'tait. Wa qini syarra ma qadait. Ya Allah, berikutnya wa qini, peliharalah aku syarra ma qadait, daripada kejelekan apa-apa yang telah Engkau tetapkan. Subhanallah. Maknanya adalah Allah, jagalah aku daripada kejahatan makhluk-makhluk yang telah Engkau ciptakan. Ya. Karena kejelekan tidak boleh kita nisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam munajatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al khairu kulluhu fi yadaik." Semua kebaikan ada pada tangan-Mu ya Allah. "Wasyarru laisa ilaik." Kejelekan tidak ada dinisbahkan kepadamu. Tidak pernah kita nisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala kejelekan. Berdoalah kepada Allah agar kita dipelihara daripada kejelekan makhluk-makhluknya yang tercipta. Min syarri ma khalaq, dari kejelekan apa-apa yang Dia cipta. Manusia banyak yang jelek, yang jahat. Berlindunglah kepada Allah daripada kejahatan manusia. Ya. Harta kita bisa dicuri, dirampok, diambil. Berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum keluar rumah berlindung kepada Allah. Baca doa-doa yang Rasulullah ajarkan. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udhal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu jangan sampai aku menyesatkan, tersesatkan. Aku menzalimi orang atau aku dizalimi orang. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan daripada kejelekan, kejahatan bangsa jin. Kita berlindung kepada Allah daripada kejahatan makhluk yang bernama manusia, baik yang bernama jin, baik yang bernama hewan. Semuanya makhluk Allah ciptakan membawa kejelekan. Kita berlindung kepada Allah agar jangan sampai terkena kejelekan mereka. Ya, ular, lipan, dan seterusnya. Nyamuk malaria, nyamuk demam berdarah. Berlindunglah kepada Allah daripada semua kejelekan Allah ciptakan. Subhanallah. Apa makhluk yang bawa kejelekan. Berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya semua ini ada hikmahnya. Makhluk yang ciptakan mengandung kejelekan ada hikmahnya semua. Ya, nyamuk itu ada yang bawa demam malaria. Ini ada hikmahnya. Supaya orang enggak sombong. Nyamuk, benda, makhluk yang kecil sekali bisa membunuh, subhanallah. Banyak orang bangga dengan ilmunya, dengan dengan kepandaiannya. Dengan nyamuk aja bisa membunuh. Malaria dia kena, demam berdarah, subhanallah. Ada lagi penyakit yang buat cacat itu, nyamuk. Apa namanya? Penyakit apa namanya? apa? Cigu. Ah, subhanallah. Makanya Allah berikan perumpamaan tentang nyamuk dalam Al-Qur'anul Karim. Ba'udatan fama fawqaha, nyamuk, subhanallah. Ini hikmahnya kerjaan cambung orang. Binatang-binatang itu, ayam-ayam itu, burung ayam, unggas-unggas. Subhanallah. Yang antum sembelih kapan antum mau, antum tembak boleh. Subhanallah. Bawa virus yang mematikan, flu burung. Subhanallah. Agar kita jangan sombong. Agar manusia menyadari mereka itu lemah, makhluk yang lemah sekali. Ada hikmahnya semua Allah ciptakan. Ya. Kejelekan iblis, syaitan, nyaman itulah akan terpisah manusia kepada pengikut iblis, pengikut orang-orang yang beriman, mengikut para rasul. Semuanya ada hikmahnya. Maka tidak ada sama sekali yang Allah ciptakan dia itu murni kejelekan, enggak ada. Tapi yang Allah ciptakan, ya, kejelekan itu ada hikmah di baliknya. Subhanallah. Penyakit yang menimpa kita itu jelek menurut kita, kita enggak ada yang mau sakit, tapi dengan itu ada hikmah. Dengan itu kita banyak-banyak beristighfar, memohon ampun Allah Subhanahu wa taala, mensucikan dosa-dosa kita dan seterusnya. Kemudian innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, ay tahkum wa tuqaddir ma turid. Sesungguhnya ya Allah, Engkau yang menetapkan ya segala sesuatu, menentukan takdir manusia, takdir makhluk, menetapkan apapun yang Engkau inginkan. Ya. Subhanallah. Semuanya terpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita dengan kebaikan, dalam kebaikan. Innaka taqdi tahkum. Engkaulah Allah yang membuat keputusan, yang membuat hukum. Subhanallah. Sesuai yang kau inginkan. Innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, ay la yaqa hukmun 'alaika. Wa la mu'aqib li hukmik. Taf'al ma tasha' wa tahkum ma turid. Tidak ada yang dapat sama sekali mengintervensi hukummu, mengintervensi kekuasaanmu, takdirmu, enggak ada yang bisa merubah. Subhanallah. Enggak ada. Ketentuan Allah enggak ada yang bisa merubahnya kecuali Allah sendiri. Subhanallah. Walaupun Allah semua yang membuat keputusan, tapi Allah Subhanahu wa taala berjanji keputusannya tidak akan pernah menzalimi makhluk. Kata para nafsir rahmah, disebutkan Allah telah tetapkan bagi dirinya untuk memiliki sifat rahmat. Allah katakan dalam hadis kursi, "Inni haramtu dzulma 'ala nafsi." Aku haramkan berbuat kezaliman atas diriku. Semua hukumnya mengandung keadilan dan hikmah. Tidak pernah Allah membuat kezaliman kepada makhluknya. "Innahu la yadhillu man walait." Sesungguhnya tidak akan pernah menjadi hina orang-orang yang engkau jadikan sebagai walimu, yang engkau tolong, yang engkau pelihara. Subhanallah. Ini kaidah ikhwan. Kaidah kalau antum paham, tidak akan takut kepada makhluk manapun juga. Apa kata Rasulullah dalam doanya? Innahu la yadhillu man walad. Tidak akan pernah menjadi hina orang-orang yang kau jadikan, orang-orang yang kau tolong dia, orang-orang yang engkau sebagai penolongnya, sebagai walinya. Tidak akan mungkin dapat menjadi hina. Subhanallah. Banyak orang berlari daripada kehinaan, tapi malah menjadi orang yang hina. Karena dia mencari itu manusia. Takut dihinakan manusia, takut dilecehkan manusia, akhirnya dia ya berlari daripada kehinaan manusia, malah dapat kehinaan oleh Allah dan manusia kelak. Subhanallah. Tidak bisa kita berlari daripada kehinaan manusia. Karena semua manusia tidak akan pernah rela semuanya kepada kita. Antum buat rela si A, belum tentu si B rela dengan antum. Antum buat rela si A, si B, belum tentu si C rela sama antum. Ya enggak? Bisakah seorang membuat seluruh manusia dari A sampai Z semuanya rela dengannya? Mustahil. Pasti ada yang pro dan ada yang kontra. Enggak ada. Makanya kalau antum hidupnya untuk mencari ridha manusia, takut dilecehkan, takut dicela, ya. Walaupun benar yang antum buat, tapi takut dengan celaan manusia. Subhanallah. Maka yakinlah pasti kehinaan itu akan menimpa dirimu. Karena Rasulullah mengatakan, barang siapa yang mencari ridha Allah, walaupun manusia membencinya, Allah akan meridhoinya dan kelak manusia akan meridhoinya. Tapi barang siapa yang mencari keridhaan manusia, Walaupun membuat Allah SWT murka, maka Allah akan murka kepadanya dan kelak manusia akan meninggalkannya. Subhanallah. Antum lihat orang hidupnya menjilat. Ya. Ya bos, ya pak. Sampai berapa lama dia bisa menjilat? Suatu saat dia ditendang oleh bosnya. Banyak kasus dalam perjalanan kehidupan kita. Orang-orang yang tidak tulus mengabdi tapi menjilat, akan datang masanya disingkirkan oleh Yadzubillah. Tidak akan mungkin kita bisa membuat orang-orang semua rela kepada kita. Maka kalaulah begini keadaannya, kalaulah tidak mungkin kita buat semua manusia rela dengan kita, tinggalkan manusia. Cari keridhaan Allah SWT. Cari keridhaan Allah SWT. Ya Rasulullah SAW, ya, ketika membawa wahyu pertama kali, disampaikan kepada Waraqah bin Naufal, sesungguhnya kaummu kelak akan menghinakanmu, mengusirmu. Dia heran. Berkata Rasulullah, kaumku mengusirku. Dia mustahil menurut pikirannya ketika itu, karena dia enggak salah. Dia orang yang paling terpuji, yang paling dipuja oleh bangsa Quraisy, yang paling dianggap terpercaya. Kaumku akan memusuhiku. Dia heran. Kaumku akan mengusirku. Awamukhrijiyahum, mereka mengusirku. Berkata Waraqah, ya, tidaklah ada seorang pun nabi yang datang kepada sebagaimana datang kepadamu, kecuali akan dihinakan oleh kaumnya, diusir. Subhanallah. Antum belum sampai diusir lagi nih. Ada yang diusir belum? Ada Pak Irfan? Alhamdulillah belum. Belum sampai pada tingkat itu kita. Tapi akhirnya, walaupun Nabi dilecehkan kaumnya, subhanallah, diboikot, wal aqibatu lil muttaqin. Kelak segala macam bentuk dampak yang terakhir, kemenangan akan berpihak kepada orang-orang yang bertakwa. Tengok orang yang beragama karena orang banyak. Apa kata masyarakat, apa kata manusia? Ini kan orang banyak buat seperti gini. Subhanallah. Ketika orang berubah, dia berubah. Tapi yang beragama dengan dalil, orang berubah, dia enggak berubah. Orang ridho, dia enggak berubah. Orang ridho kepadanya, dia enggak berubah. Orang ingkar kepadanya, dia enggak berubah. Tetap, karena dia beragama dengan dalil. Bukan dengan, orang banyak. Tabarakta Rabbana wa ta'alait. Tabarakta Rabbana kathra khairuka wa tas'a li khalqik. Tabarakta, maha berkah kau ya Allah. Banyak sekali kebaikanmu ya Allah. Banyak sekali keutamaan yang kau berikan kepada makhlukmu ya Allah. Wa ta'alait, dan maha tinggi engkau ya Allah. Menunjukkan sifat ulu Allah, maha tinggi. Bukan di mana-mana Allah, tapi dia maha tinggi. Zatnya maha tinggi di atas arasy-Nya. Tabaraka Rabbana wa ta'alait. Inilah dia doa qunut subuh. Doa qunut witir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada cucu beliau. Baik. Tentunya setelah kita selesai qunut, setelah salam, hendaklah kita mengucapkan Subhanal Malikul Quddus 3 kali, dan kita kuatkan pada suara yang ketiga. Jadi inilah makna doa qunut yang dalam sekali. Maka sayang sekali jika tidak kita baca ketika kita berdoa dalam solat witir kita. Maka upayakan, amalkan agar kita menjadi ahlu sunnah. Amalkan apa yang kita pelajari. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu wasallam ala Muhammad. Demikian kajian kita insyaAllah. Semoga kita akan dapat melanjutkan di kesempatan yang akan datang. Ada yang bertanya? Fadal. Misalnya dalam sholat witir jamaah Ustaz, misalnya dalam tarawih, habis tarawih sholat witir, imamnya membaca kunut. Imamnya membaca kunut, apakah kita mengucapkan amin? Iya, antum aminkan. Antum aminkan. Dalam doa kunut antum aminkan. Ya. Dan boleh kita juga menambah bacaan-bacaan lain selain daripada kunut yang Rasulullah ajarkan ini, sebagaimana diungkapkan oleh para ulama. Ustaz, suaranya keras atau pelan? Anda baca yang keras, amin. Tidak ada masalah. Baik. Sini disebutkan juga dalam kitab ini. Tak mengapa orang berdoa dalam qunutnya dengan apa-apa yang dia kehendaki. Selain doa ini, boleh kita doa yang lain. Boleh kita tambah, boleh. Karena Rasulullah enggak khusus, ajarkan kita bahwasanya cukup cuma sini saja. Boleh ditambah. Makmum pun boleh mengaminkan di sini. Ya, makmum boleh mengaminkan. Enggak ada masalah. Wallahu ta'ala alam. طيب سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته